Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung saja mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk metode seperti biasa ana melafadzkan, panjenengan semua ngikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebelumnya mohon diperhatikan mulut saya gimana cara mengucapinya yang benar dan baik supaya bisa ngambil pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Diperhatiin huruf H-nya. Bedakan antara H dan Kh. Kalau H itu berada di tengah tenggorokan, kalau Kh itu berada di ujung tenggorokan, pangkal. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan huruf ain. Huruf ain di sini harus jelas. Jangan menyerupai huruf apa di dalam bahasa Indonesia nga nga ya. Kebanyakan kita orang Indonesia banyaknya nga nga gitu. Jadi makhrajnya itu ada di tengah tenggorokan sama kayak H. Jadi dia dimasukin A. Coba A. 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 I. U. A. I. U. Ba. A. I. U. Ba. Dirasain lagi di bagian tengah tenggorokan sedikit di atas jakun. A-i-u-ba. A-i-u-ba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian untuk huruf sin. Huruf sin dia kita harus membedakan antara huruf sin, shin, dan sa ya. Jadi kalau misalkan sin ini makhrajnya lidah berada di antara gigi atas dan gigi bawah, tetapi sedikit mendekati gigi bawah dan tidak dan lidah tidak menyentuh gigi. Jadi dia tipis. Sa. Sa. Bas. Bas. Si. Si. Su. 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 Nasta'in. Nasta'in. Nah, jangan baca nash ya, nash, nash. Jadi dia benar-benar pure, dia sa ya. Nasta'in. Nasta'in.
Iyyaka na', perhatiin huruf ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan di huruf H, dia tebal, tetapi jangan sampai terlalu berlebihan tebalnya. Jadi sekedarnya aja. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ada huruf So. Bedakan antara So dan Sa. Kalau So itu dia lebih tebal ketimbang sa. So, coba. So. 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 Si. Si. Su. Su. Nah, huruf so ini mempunyai makhraj yang sama dengan sa. Sa, so, dan za itu mirip. Tetapi so ini dia punya sifat tebal. Jadi kita harus mencoba untuk menebalkannya, diangkat pangkal lidahnya. Jadi supaya tebal itu pangkal lidah diangkat. So. 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 Si. Su. So. Si. Su. Sirata. Sirata. Nah, kebanyakan dari kita juga banyak yang menyerupai huruf shin. Jadi misalnya shiro, shiro. Nah, itu kurang tepat karena berbeda dengan makhraj shin ya. So itu mirip sa, cuman dia lebih tebal aja. So. 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 Si. Si. Su. Su. Sirata. Sirata. Nah, masih ada tadi sebagian yang shi, tapi sirata. Sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian ada huruf qim. Qim itu qa, dia makhrajnya sedikit di belakang huruf kaf ya. Jadi kalau misalnya kaf di sini, qa di belakangnya sedikit. Jadi harus lebih sedikit masuk. Tapi dia bukan termasuk makhraj dari tenggorokan. Dia masih termasuk makhraj dari lidah. Cuman dia sedikit hampir masuk ke huruf ke makhraj tenggorokan. Coba. Qa. Qa. Lebih masuk lagi. Qa. Qa. Ti. Qu. Aqo. Aqo. Mustaqim. Mustaqim. Qa. Qa. Ti. Ti. Qu. Qu. Mustaqim. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di ayat terakhir ini yang diperhatiin kurang lebih sama so, makhrajnya tebal so. Kemudian ada huruf za. Nah, za ini dia harus jelas pengucapannya.
Jadi siratal ladzi, nah makhrajnya itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi bagian atas. Jadi siratal ladzina. Coba monggo. Siratal ladzina. Siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kemudian perhatiin di sini ada an'amta, ada nun dan mim mati. Nah, nun dan mim mati ini jangan sampai kita terdengar ada qalqalahnya. Contohnya an'amat, an'am. Nah, itu salah. Jadi kita harus mengalir. An'amta. Monggo. An'amta. Ya. An'amta. 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 Coba siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta. Nah, untuk huruf A hamzah kemudian dan ain. Jadi huruf pertama ini a ya, a bukan an, an tapi an. Nah, kemudian yang kedua baru ain. Jadi bacanya an'amta. Nah, jadi bukan an amta. Jadi terbalik. An'amta. Kemudian ada huruf ya, ya mati. Nah, itu harus dibaca jelas. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi alai, alai. Nah, ya-nya itu harus jelas. Alaihim. Monggo. Alaihim. 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 Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini ada huruf gha. Gha di sini makhrajnya, tempat keluar hurufnya sama kayak huruf kha. Dia di ujung atas, paling atas di bagian tenggorokan. Jadi bacanya coba gha. Lebih masuk lagi gha. Nah, jadi jangan bukan go go ya, bukan go. Itu karena kalau go itu dia terlalu menjorok keluar. Nah, kalau gha itu dia masuk gha. Gha. Ghi. Gu. Bagh. Gha. Ghi. Gu. Bagh. Gha. Ghi. Gu. Bagh. Maghdubi. Jadi bukan mag mag mag, nah tapi maghdubi. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi 'alaihim. Monggo. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladdallin. Waladdallin. Oke, kita mulai dari, kita ulangi dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi. Bismillah, tipis. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin cukup sekian karena waktu sudah habis. Untuk mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.